Halo sobat, masih di channel Koran Bekas, channel yang selalu memberi info militer, alutsista, Indonesia dan luar negeri, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe ya kawan. Dianggap sebagai kakek dari bom pintar, Fritz X memiliki hulu ledak 3450 pound dilengkapi dengan kontrol penerima radio canggih yang membantu memandu bom ke target. Menurut Angkatan Udara AS, Fritz X bisa menembus pelindung 28 inci dan dapat dikerahkan dari ketinggian 20.000 kaki, ketinggian di luar jangkauan untuk peralatan anti pesawat pada saat itu. Kurang dari sebulan setelah itu dikembangkan, Nazi menenggelamkan kapal perang Italia Roma, Sardinia, pada bulan September 1943. Namun, Fritz X penggunaan untuk tempur terbatas karena hanya beberapa pesawat Luftwaffe yang dirancang untuk membawa bom.